cinta kepada dunia adalah sumber dari segala kesalahan. Yang dimaksud dalam dunia ini bukan keberadaan harta, bukan keberadaan tahta, bukan keberadaan popularitas, akan tetapi yang dimaksud segala sesuatu, apapun bentuknya, apapun fisiknya, apapun sifatnya, yang membuat seseorang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang membuat seseorang lalai dari kewajibannya kepada Allah, terjeblos dalam kemaksiatan, itu adalah dunia. Apapun, mau itu tahta, mau itu jabatan, mau itu harta, mau itu keluarga, mau itu popularitas, mau itu pengikut, membuat kita lupa kepada Allah, menjebloskan kita dalam maksiat, itu adalah dunia yang tercela, yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala.